Assalamualaikum dan hai guys, saya Arif Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi hari ini saya terima sebuah kotak yang special yang katanya barang-barang dalam kotak tu belum launch lagi. Jadi apa kata kita keluarkan kotak tu? So, inilah dia kotak yang disebut-sebut yang mana ada barang special lah dekat dalam ni. Jadi saya pun dah tak sabar nak tengok apa dalam dia. Jadi jom kita unbox kotak ni. So, saya dapat kotak ni sebenarnya bersempena dengan pelancaran barang Internet of Things daripada Realme. Musim kedua. Yang mana musim pertama sebelum ni, diorang dah launch Realme Watch, Realme Band dan Realme Buds Air Neo. Dan untuk musim kali ni, diorang bagi kotak yang sangat nice. Bentuk hexagon. Lepas tu dekat depan ni, korang boleh tengok ada tulis Leap to Next Gen. Yang mana kita tahulah yang barangan dalam kotak ni merupakan barangan generasi seterusnya. Lepas tu dekat bahagian atas ni sebenarnya boleh buka dengan bahagian bawah dia. So, jom kita buka. So, kat sini sebenarnya ada magnet eh. Ada magnet yang kita boleh buka kotak ni secara mintang. Lepas tu kalau kita buka. Dia adalah bermacam-macam gadget dekat dalam ni. Sebelum tu, ini dia bagi jigsaw puzzle dengan perkataan Leap to Next Gen. Okay. Dan ada satu kata-kata aluan lah juga kan, daripada Realme. Leap to Next Gen. Lepas tu adalah kata-kata yang dia kata komitmen untuk bawa barangan AIoT ni ke Malaysia. So dekat sini kita boleh tengok lah yang dia bagi Realme Smart Cam 360, ada Realme Watch S, lepas tu ada Realme Buds Air Pro, lepas tu ada Realme Buds Wireless Pro dan akhir sekali ialah Realme N1 Sonic Electric Toothbrush. Dan kat tepi ni lah yang ada info acara pelancaran AIoT ni. So kalau korang nak tengok, boleh check out Facebook Realme Malaysia masa 3 Disember nanti. Jadi saya nak keluarkan dulu barang-barang yang melekat dekat kotak ni. Jadi lepas ni kita nak tengoklah satu-satu barang yang Realme hantar ni. So jom. Jadi untuk barang pertama, kita ada Realme Buds Wireless Pro. So korang yang suka bersukan tu, Buds ni memang best lah sebab dia ada LDAC untuk dapat sound high-res audio berkualiti tinggi dan active noise cancellation supaya korang tak dengar bunyi luar masa nak dengar lagu. So kalau nak dengar bunyi luar dengan lebih jelas, korang boleh onkan fungsi transparency mode yang mana dia akan amplify bunyi luar jadi lebih kuat. Dekat dalam ni dia ada bagi manual, ear tip tambahan dan paling nice dia bagi kabel USB-C warna kuning yang sangat kena dengan warna Buds ni. Dekat Realme Buds Wireless Pro ni ada binaan magnetik, lepas tu dekat bahagian bawah ni ada controller dan port USB-C yang boleh full charge Buds ni dalam masa 1.5 jam sahaja. Buds ni pun ada IPX4 water resistant, ada super low latency mode untuk kurangkan sound latency masa main game dan battery life dia boleh tahan sehingga 22 jam. Untuk barang kedua, kita akan keluarkan Realme Buds Air Pro. Actually ni true wireless earbuds daripada Realme yang lagi premium. So dalam ni dia ada fungsi active noise cancellation dengan transparency mode. So nak dengar lagu pun rasa aman je, tak dengar bunyi luar. Dekat dalam ni dia bagi manual, ear tip dan kabel warna kuning Type-C juga macam Realme Buds Wireless Pro tadi. So inilah dia design dia, yang mana Buds ni pun ada super low latency gaming mode, ada IPX4 water resistant dan ketahanan bateri sehingga 20 jam kalau korang on ANC atau 25 jam kalau korang offkan fungsi ANC ni. Barang seterusnya, kita ada Realme N1 Sonic Electric Toothbrush. So brus gigi ni yang bagusnya, dia guna sonic motor dengan pengeluaran bunyi yang rendah. Dan dia punya brush tu ada 99.99% antibakteria untuk menghalang dan membuang bakteria daripada membiak di kawasan gigi. Dekat dalam ni ada manual, ada USB-C kabel dan ada brush head yang boleh dicabut dan ditukar. So inilah dia rupa brush gigi Realme N1 ni. Dia ada IPX7 water resistant. Dekat bahagian bawah ni pun ada USB-C untuk charging dan battery life dia boleh tahan sehingga 130 hari. Dan berus gigi ni pun ada 3 cleaning mode, iaitu soft mode untuk gigi sensitif, ada clean mode yang direkomen untuk kegunaan harian dan polish mode untuk buang kotoran pada gigi dengan lebih efektif. Barang keempat pula, kita ada Realme Smart Cam 360. So kalau korang nak cari kamera CCTV yang bagus, inilah dia kamera yang boleh record video 1080p dan dia punya body tu boleh pusing 360 darjah untuk record dari mana-mana sudut. Dekat dalam ni ada manual, ada stiker, kabel, charger dan bahagian bawah untuk bolehkan kamera ni berpusing. So inilah dia rupa kamera dia
yang mana dia juga ada fungsi infrared night vision untuk mudahkan detect masa waktu gelap, dan paling best dia ada AI motion detection. So kalau ada benda yang melintas depan kamera, dia akan hantar notification ke phone kita. Dan kamera ni pun support kad microSD sehingga 128GB. Dan ada speaker dekat bahagian belakang ni untuk bolehkan korang sampaikan message dari phone ke speaker kamera ni. Dan barang terakhir yang Realme hantar ialah Realme Smartwatch S. Design dia nampak lagi nice banding Realme Smartwatch sebelum ni, dan nampak lagi premium dengan bentuk yang membulat. Dan dekat jam ni ada IP68 water resistant, ada heart rate monitor dan fungsi blood oxygen monitor untuk tengok ketumpatan oksigen dalam darah. So dalam kotak ni ada manual dan dia bagi charging case magnetik yang korang boleh lekat dekat bahagian belakang jam untuk charge. Jadi inilah dia rupa jam ni bila pakai kat tangan, dan inilah dia punya watch face dia. Kalau kita swipe ke atas dia akan keluar menu, dan kalau kita turunkan dia akan keluar notification. Kalau kita swipe ke kiri, korang boleh nampak dia ada fitness info, ada cuaca dan sleep pattern korang. Dan jam ni pun ada 16 sports mode yang korang boleh cuba. Ada music control untuk mudahkan kawal lagu, dan ada battery life yang lama untuk sebuah smartwatch, iaitu sehingga 15 hari. Jadi itulah barang-barang yang ada dekat dalam kotak misteri Realme ni. Jadi kalau korang berminat dengan salah satu barang yang saya tunjukkan tadi, korang boleh check out Facebook Realme Malaysia masa 3 Disember nanti pada pukul 12 tengah hari untuk tahu dia punya tarikh jualan dengan harga dia. Jadi itu saja untuk video kali ini. Macam biasa, kalau korang ada sebarang soalan ke cadangan ke, jangan segan silu untuk tinggalkan dekat bahagian komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.